Okey. Dia yang di luar kena jumpa yang di dalam. Okey, contoh, yang ini mesti jumpa yang ini dulu. So, operasinya darab. So, 2 kali 4. Lepas tu dia jumpa pula yang ini. Tengok dulu yang ini. Tak ada apa-apa, kita tolak. So, 2 kali Q. 2Q gitu. Mana pun saya jawab yang susah. Okay, kita tengok yang nombor 2. Okay, sama juga macam tadi. Yang luar dengan yang di dalam itu kita darabkan. 5A kali A. A tu ada 2, bila kita darabkan dia jadi kuasa. Bukan jadi 2, bukan A kali A ada 2A, bukan. 5A kuasa 2. Okey, tambah 5 kali 6. Apa dah? Banyak tu A dia, 30. Boleh. Faham tak? Sikit lagi ya. Okey, tengok betul. Ini darab ni. Tandanya negatif, so ada negatif lah. Ini bermaksud M kali 7M. Nombor 7 lah. M kali M. Shuttle. Bukan O, itu M. Kamu cakap sampai huruf pun tak kena. Okay, sekarang ni tanda ni, tanda. So, negatif ni. M kali 6. OP tu je lah. Boleh? Siapa nama? Patin. Ingat ikan je ada patin. Orang pun ada. Boleh? Okey, lagi. Ini jadi positif lah. Ini jumpa ni jadi positif. Nampak? Tengok yang nombor dulu. Selesaikan nombor dulu 10 kali 2. Baru tengok dia punya pemboleh ubah. Atau bahasa Inggerisnya. Ya. Bukan unknown ke? Ya, entah. Koma yang belajar. Lantak koma lah. Ya ke? Tak ada pun ni. Yang penting betul. Ya, mai. Sudah. Okay, selesaikan dulu tanda. Tanda dia. Nombor. Huruf. Kita dalam matematik ni suka menceritakan benda yang sedih-sedih. Why aku ditinggalkan oleh ex aku? Okay, jangan lupa buat TikTok nanti ya. Itu sebab banyak budak tak suka matematik. Dia bila cerita X dan Y, dia akan selalu tertanya-tanya. Kenapa aku ditinggalkan X aku? Suka kamu buat itu ? Dah, jangan belajar. Kalau yang ni? Ada pecahan? Okey. Ini perkan dengan 2. Ini perkan dengan 2. 2 kali 1, 2 kali. 2 kali 1, 2 kali. Okey. 4. Sekarang tengok. Ada 4, ada R. 4. R kuasa 2. Tolak. RSX. Ini motor.
RS pun motor juga, ada motor RS. Kan? RSX tu cantik juga. Ha, udah tu. Yang tak ada RSZ lagi susah nak cari. Tahu motor RSZ? Kau mana tahu kamu BMW? Suka kereta? Aduh, belajar ni dulu baru tengok kereta. Okey, ha. Oi, banyak benar je aku. Saya kalau banyaknya pening. Dah jangan pening-pening. Buat macam sesok. Sabar satu-satu, jangan gelojo. Ha, potong. 2. 4. So negatif 2 kali 2 J kali J, J kuasa 2. Okay, to sebab apa tolak? Dua kali 4. Tolak ke tambah? Tambah ke tolak? Sebab apa tambah? Okey. dah habis itu je. 6. Betul semua ke? Okey, settle. Ada yang salah? Kalau betul, tanda right. Semua tulis tarikh hari ni berapa bulan? 6 hari bulan 4 2020 nya. Tulis sini. Bagus aku.